Hello viewers, welcome. First, let me introduce myself. My name is Theoris Manalu and I'm from Crazy Morning of Ikipegiri Pontianak. And now, I will interpretation Arirang News. Let's get start the video. And now for some economic news across the globe, Bitcoin, the world's largest cryptocurrency, plunged yesterday after hitting a new all-time high on Sunday. The Conference Board leading index for the US, which signals peaks and troughs in the business cycle, saw an increase in January and the US president announced changes to the coronavirus financial aid program for small businesses. Arsheng Young has a wrap up. Sekarang untuk beberapa berita ekonomi dari seluruh dunia. Bitcoin atau cryptocurrency, uang digital terbesar di dunia, jatuh setelah mencapai level tertinggi. Ini merupakan sejarah baru sepanjang masa. Pada hari Minggu, Conference Board Leading Index untuk Amerika Serikat yang mendadakan puncak dan palung dalam siklus bisnis mengalami peningkatan pada bulan Januari. Dan Presiden Amerika Serikat mengumumkan perubahan pada program bantuan keuangan virus corona untuk usaha kecil. Laporan Siu Engkiu. Bitcoin plunged as much as 17% on Monday. At one point, The digital asset briefly dropped it below the $50,000 level, falling as low as $47,700. On Saturday local time, Elon Musk tweeted his concerns that the price has risen too high and too quickly. Bitcoin fell sebanyak 17 percent Pada satu titik, aset digital sempat turun di bawah level 50.000 US dollar, jatuh ke level 47.700 US dollar. Pada hari Sabtu waktu setempat, Elon Musk mentuit kekhawatirannya bahwa harga telah naik terlalu tinggi dan terlalu cepat. Secretary Janet Yellen also warned on Monday that the digital token is a highly speculated asset and she is worried about investors losing their money. Bitcoin's price broke above fifty thousand dollars for the first time on February sixteenth. The cryptocurrency was up more than sixty percent in February alone, and its price has gained roughly three hundred fifty percent during the past six months. Banker Amerika Serikat Janet Yellen juga memperingatkan bahwa pada hari Senin, token digital adalah aset yang sangat spekulatif dan diakhawatir investor kehilangan uang mereka. Harga Bitcoin menembus di atas 50.000 US dollar untuk pertama kalinya pada 16 Februari. Kripto naik lebih dari 60% pada bulan Februari saja dan harganya telah naik sekitar 350% selama 6 bulan terakhir. The Conference Board Leading Economy Index for the US rose 0.5% in January to 110.3. Indeks ekonomi terkemuka Conference Board untuk Amerika Serikat naik 0,5 pada Januari menjadi 110,3. The Conference Board stated that it expects the U.S. economic growth to gradually improve over the first half of 2021. Angka tersebut mengikuti kenaikan 0,9 persen dalam November dan peningkatan 0,4 persen di Desember. Januari menandai kenaikan bulanan ke-9 berturut-turut untuk indeks. U.S. President Joe Biden on Monday at local time announced changes to the U.S. coronavirus aid program for small businesses in an effort to reach smaller and minority owned firms. For two weeks beginning on February 24, the aid program will only accept loan applications from firms with fewer than 20 employees. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Senin waktu setempat mengumumkan perubahan pada program bantuan virus corona Amerika Serikat untuk usaha kecil dalam upaya untuk menjangkau perusahaan yang lebih kecil dan milik minoritas. Selama dua minggu mulai 24 Februari, program bantuan hanya akan menerima aplikasi pinjaman dari perusahaan dengan karyawan kurang dari 20. The program also plans to set aside 1 billion dollars to direct towards business owners with employees such as home contractors which are majority owned by women and people of color. Seonyeong, Arirang News. Program ini juga berencana mengisihkan 1 miliar dolar untuk diarahkan kepada pemilik bisnis dengan karyawan seperti kontraktor rumah yang mayoritas dimiliki oleh wanita dan orang kulit berwarna atau bukan penduduk asli Amerika Serikat. Sio Berita Arirang